nanti acara kita akan ditutup dengan khutbah pamungkas yang menjadi penutup acara kita yang akan disampaikan oleh Samaha Dr. Nabil jadi saya hanya ingin menceritakan sedikit tentang apa yang terjadi sesudah Gadir Hum tadi kita sudah bercerita tentang Bayat kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gadir Khum dan Rasulullah menyampaikan itu sebetulnya beliau sudah memulai untuk menyampaikan peristiwa itu di padang Arafah sebelum meninggalkan Mekah. Tetapi waktu beliau menyebutkan beliau berkata Tidak henti agama ini dalam keadaan mulia. Sampai lewat di hadapan mereka 12 orang khalifah. Lalu kata periwayat hadis. Tapi kemudian orang ribut dengan suara yang luar biasa. Sehingga saya tidak bisa mendengar perkataan Nabi itu. Karena setelah itu Nabi menyebutkan 12 khalifah sepeninggal beliau. Tetapi karena suara-suara akhirnya hampir semua tidak mendengarnya. Hatta yang meriwayatkan hadis itu. Dan ketika sampai di Gadir Hum, Malaikat Jibril turun dan membacakan ayat Al-Quran. Ya ayyuhar rasul

yang akan disampaikan Nabi adalah pemungkas seluruh risalah. Yang kalau tidak disampaikan sia-sialah seluruh perjuangan Nabi selama ini. Wallahu ya'asimu kaminan nas. Allah akan melindungi kamu dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil kafirin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dan segera setelah Nabi mengangkat tangan Imam Ali dan menjadikannya sebagai pelanjutnya di kemudian hari turun lagi malaikat Jibril menyampaikan ayat kafaru min dinikum pada hari ini akan putus asalah orang-orang kafir dari agamamu fala takhshawhum wakhshawni janganlah kamu takut sebab mereka tapi takutlah kepadaku al yauma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum ni'mati wa ruditu lakum al islam dinan pada hari ini aku sempurnakan agama kamu aku lengkapkan nikmatku kepadamu dan aku ridho Islam sebagai agama Lalu apa yang terjadi setelah Gadir Khum, setelah Rasulullah mengangkat Imam Ali, Rasulullah dalam satu riwayat berkata, Hanni uni, hani uni. ucapkan selamat kepada aku, kata Rasulullah, ucapkan selamat kepada aku, dan Rasulullah menunjuk agar mereka juga mengucapkan selamat kepada Imam Ali. Di antara yang paling dahulu mengucapkan selamat kepada Imam Ali adalah Umar Ibn Khattab. Riwayat tentang Umar bin Khattab yang mengucapkan selamat kepada Imam Ali dengan mengucapkan Asbahta wa maula kulli mu'minin wa mu'minah. Hari ini engkau sudah menjadi maulanya setiap mukmin dan mukminah di dalam baris yang paling bawah dari riwayat hadis falaqiyahu Umarun ba'da dzalik lalu Umar menemui Imam Ali sesudah itu faqala lahu hani an ya ibna Abi Thalib asbahta wa amsayta maula kulli mu'minin wa mu'minatin selamat hani an laka selamatlah bagimu wahai Ibna Abi Thalib engkau sekarang sudah menjadi maula setiap mukmin dan mukminat. Ini riwayat ini diriwayatkan dalam kitab Musnad Ahmad, Turmudi, malah lebih lengkap lagi dalam Syarah Turmudi, Tuhfatul Ahudi, juga dalam An Nasa'i. Ini saya kutip juga dari Tarikh Madinah di Masjid yang menyebutkan riwayat tentang ucapan selamat dari para sahabat kepada Imam Malik. Tapi saya tidak kutip dari Sirul Al Alamain, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Karena ada beberapa kata yang tidak sanggup saya sampaikan di tempat ini. Berkenaan dengan Bayat Umar bin Khattab. Surah yang penasaran dengan komentar Al-Ghazali, bacalah buku Sirul alamain rahasia dua alam. Nah, ini saya kutip lagi riwayat hadis-hadis Al-Ghadir dalam kitab-kitab Ahlu Sunnah. Ada kitab yang terkenal ditulis oleh Al-Qustulani judulnya Al-Mawahibul Laduniyah Bil Minahil Muhammadiyah. Anugerah-anugerah Laduni dengan anugerah Muhammadiyah. Namanya Al-Mohi Bela Dunia dan ini saya kutip sebagian dari buku itu. Wa amma hadisutur muzi wal nasai man kuntu maulah faliun maulah, fakol al Shafi'i ya'ni bzdalik maulah al Islam. Kakolih Taala zdalik bia'na Allah maulah aladin amanu wa an al kaafirin ala maulah lahum. Kata Imam Syafi'i, inilah penunjukan wilayah. Islam kepada Imam Ali karena berdasarkan Firman Allah Taala manusia itu dibagi dua satu kaum mukminin yang maulanya itu adalah Allah dan yang kedua orang-orang kafir yang la maula lahum kata Imam Syafi'i wakaulu Umar dan ucapan Umar Asbachta maula kulli mu'minin ay waliyyu kulli mu'minin tentang hadis ini karena masih banyak orang yang mendoifkan hadis Al-Ghadir ini saya kutip pernyataan ahli hadis yaitu Al-Qustulani beliau berkata wa turuqu hadzal haditsi jidda jalan-jalan hadis ini banyak sekali istau'abaha ibnu uqdah Ibnu Uqdah. Lucu ini Ibnu Uqdah itu. Ibnu Uqdah itu terkenal sebagai penghafal hadis. Dia diberi nama Ibnu Uqdah karena bapaknya gelarannya Uqdah. Bapaknya itu ahli nahu dan terutama ahli tasrif. Tukang mengikat kata-kata. Misalnya bahwa kata balagho, kata tabligh berasal dari kata balagho yuballighu tablighon. Itu ahlinya dalam urusan itu ahli tasrif Adalah bapaknya Disebut Al-Uqadah Dan anaknya terkenal penghapal hadis Dan dia khusus menghapal Ratusan ribu hadis Dari ahlul baik Banyak juga para ahli hadis Mengambil dari Al-Uqadah Termasuk At-Turmudi dan Nasai ini Dan dia mengatakan Waktu itu ibnu Uqdah sudah menyusun Hadis tentang Godirhum Dalam satu jilid yang tebal wa kathirun min sahihun hasanun. Dan kebanyakan dari sanad-sanadnya itu sohih dan hasan. Dalam salah satu saya tidak muatkan di situ, Ibn Hajar al Asqalani menyebutkan hadis al Ghodir yang termasuk hadis yang mutawatir. Para ahli hadis terdahulu tidak bisa membantah bahwa hadis al Ghodir itu mutawatir para hadis ahli hadis sekarang terutama di Jawa Barat kali itu menyebut hadis ini doif bahkan ada yang menyebut la lahu. tidak ada asalnya kata itu salah satu kesombongan menyebutkan tidak ada hadisnya karena dia tidak pernah membacanya saya sebutkan itu ucapan para ahli hadis ini kitab al bidayah wan nihayah ditulis oleh Ibnu Kathir yang menulis juga tafsir yang terkenal yaitu tafsir Ibnu Kathir khusus pada jilid ketujuh Al Bidayah wa Nihayah beliau memuat satu bab judulnya Hadis Ghadir Khum hadis tentang Ghadir jadi saya ingin menutup e, pembicaraan saya dengan mengatakan bahwa pengalaman kita bersama Rasulullah pengalaman rohaniah kita tadi didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih dan bukan hoax, bukan hoax, bukan juga berita-berita dusta. Nah, saya ingin menutup dengan satu hadis saja. Setelah lepas dari gedurhum, tiba-tiba ada seorang penunggang kuda yang cekatan menyerbu padang pasir dan menemui Rasulullah shallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam Dia menurut At-Tabari adalah asbabun nuzul dari ayat Al-Qur'an salasa ilum bi'adzabi waqi' Sebagian Kroat membacanya salasa ilum bi'adzabi waqi' seseorang bertanya tentang azab yang akan datang Sa'ala juga bisa, berarti meminta. Seseorang tiba-tiba meminta agar azab turun kepadanya. Sa'ala sa'ilun sa'il? Siapa yang minta azab setelah peristiwa Gadir Ini saya kutip dari Al-Jami' li ya, Ahkamil Qur'an Juz ke-21 halaman 219 Saya bacakan ini ini dari Al-Qurtubi yang tafsirnya diberi nama Tafsir Al-Jami Li'ahkamil Quran. Ini kita kutipkan di sini. Saya baca saja terjemahannya dengan cepat. Karena saudara-saudara sudah bisa membacanya di sini. Orang yang meminta azab itu adalah Al-Haris bin Nu'man Al-Fikhri. Karena dia ini ketika sampai ucapan Nabi tentang Ali Man kuntu maula fahada fa'aliyun maulahu Rokibana kotahu Dia kendarai untaknya Faja'a hatta anakhara rahilatahu bil abtah Dia kemudian datang sampai kemudian dia letakkan kendaraannya di abtah Kemudian dia berkata Ya Muhammad Amer tana an Allah, 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 rasulullah, fakubilnahu hey Muhammad, kau perintahkan kami dari Allah untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Engkau adalah Rasulullah. Kami terima itu perintahmu itu. Kamu perintahkan kami sholat lima waktu, fakubilna. Kami terima juga minka darimu. Kau perintahkan kami zakat harta kami, kami zakatkan harta kami. huminka. Engkau perintahkan kami puasa di bulan Ramadan setiap tahun. Fakobilanahu huminka. Kau perintahkan haji. huminka. Rupanya engkau tidak ridho dengan seluruh perintah itu. Sampai engkau sebelum engkau utamakan anak paman kamu di atas kami apa ini dari kamu atau dari Allah? Apa ada syaun Allah? Fakohlan Nabi Rasulullah bersabda, Wallahu alladhi la ilaha illa huwa ma huwa illa min Allah. Semuanya ini dari Allah kata Nabi. Lalu Al Haris berpaling meninggalkan Nabi sambil bergumam, Ya Allah jika apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Turunkan bagiku batu-batu dari langit. Atau datangkan kepadaku azab yang pedih. Fawallah kata periwayat hadis ini. Demi Allah. Ma hatta bihajar. Dia belum sampai menaiki untaknya. Itu batu turun dari langit. Masuk ke kepalanya dan keluar dari duburnya. Dan untuk itu turunlah sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi. Penutup saya, saudara sudah berbaiat dan tinggal saudara mau tiru para sahabat-sahabat Nabi yang setia atau ikut Al Haris bin Nu'man Al Fihri Nabi Allah taala Itu pilihan kita ada dua. Memilih pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih mencintai Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Au ma'azallah. Sesungguhnya tidak ada pilihan. Tinggalkanlah kelompok Al Haris bin Nu'man Dan kalau sekarang ini tiba-tiba ada yang masuk dari kelompok mereka ke tempat ini dan mengancam kita maka kita rame-rame akan membacakan ayat Al-Quran ilum sa'ilum bi'azabil waqi lil kafirina laysalahu dafi' dan buat orang kafir tidak ada lagi yang bakal menolaknya mohon maaf sekali lagi alafu minkum wa taufiqi illa billah alaih tawakal tuwa ilaihi unib dan kita persilahkan Sayyid Nabil. Saya persilakan untuk sa ke